Halo. Ya, bagaimana? Sudah saya klik, ya, Bapak. Silakan. Ya. Ini call center ya? Itu kan ada panduannya semua. Anda isi data-datanya supaya kami bisa memprosesnya. Tanpa Anda isi data-datanya, kami tidak bisa memprosesnya. Itu linknya saya klik, cuman berisi setuju ya. Atau tidak setuju gitu aja Bapak enggak isi masukin ya, data-data. Kan. Di situ kan langsung. Sudah saya klik setuju, udah gitu aja, udah login lagi di Brimo gitu Pak. Ya kan masukkan user ID. Sudah. Atau passwordnya ke situ. Sudah bisa. Nomor aktifnya sudah Anda masukkan? Sudah. Kenapa datanya tidak ada di sini? Oh, ini sudah langsung ya, bisa login, Bapak? Ya, kalau sudah Anda masukkan, ya sudah. Isinya, tapi datanya nggak ada di sini, kami tidak bisa memprosesnya. Isinya begini. Cuma itu yang kita akan menjelaskan. Saya klik. Jika Anda setuju, pilih setuju. Kalau tidak, pilih tidak. Kan gitu. Udah saya klik yang setuju. Tidak ada di situ kalau setuju, bilang setuju. Di situ yang tertulis tarif lama dan tarif baru. Itu dah. Saya pilih yang setuju. Bisa. Tidak ada di situ yang setuju, Pak. Oh? Yang tadi berarti... Di mana? Yang setuju, tidak setujunya Anda klik di situ, tidak ada di situ. Tampilnya setuju, tidak setuju. Berarti Bapak ini berbohong ngeliknya. Begitu, Pak. Kalau bodoh, jangan kebodohan banget, Pak. Berarti kalau yang bodoh nipu orang pintar gimana, Bapak? Bener banget. Aduh, bodoh. Mau curi data orang. Pak, kalau bodoh itu nipu yang bodoh. Anda mempunyai telponnya, saya silakan Bapak nikmati dipotong 150.000 bulannya, Pak ya. Kok bodoh, Pak? Apa? Silakan, Anda di, kalau seandainya Anda mempunyai bank tabungan bank di BRI, kami akan pihak bank BRI akan memotong saldo Anda 150.000 berbulannya. Iya, saya sudah setuju. Sudah setuju saya 150.000 itu, Bapak. Aduh, goblok.